Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan Anda semua, teman-teman, dimanapun Anda berada, semua dalam keadaan sehat-sehat saja, tanpa ada halangan sedikit pun. Iya, ya, kita tahu dan kita mengerti sekarang, dan melalui informasi-informasi yang begitu banyak, saat ini Indonesia sedang dilanda oleh COVID tahap yang kedua yang begitu luar biasa di mana-mana, bahkan di tempat saya pun demikian juga. Iya, oke teman-teman, kali ini saya ingin berbicara bukan masalah COVID, tapi saya ingin berbicara tentang penyebab daripada COVID itu sendiri, yaitu virus, tapi bukan pada manusia, tapi penyebab virus pada tanaman. Ya, oke teman-teman, kalau kita perhatikan di sini bahwa virus ini sebenarnya organisme hidup yang hanya bisa hidup pada organisme hidup, pada sel-sel tanaman yang masih hidup, di situ dia bisa hidup. Iya, bahkan bukan hidup saja, tapi dia juga bisa melakukan replikasi. Replikasi dalam arti kata dia bisa memperbanyak diri. Darinya satu jadi dua, empat, dan seterusnya. Ya, itu sifat daripada virus seperti itu. Jadi, dia tidak akan hidup pada benda mati. Dia tidak akan hidup pada kayu yang mati, daun yang mati, ya, atau sel-sel tanaman yang mati. Dia tidak akan hidup di situ. Ya, jadi ini sama halnya dengan virus pada manusia. Sifat virusnya sama, karakternya sama. Virus tidak akan hidup pada sapu tangan, nggak mungkin. Tidak akan hidup, bertahan hidup pada daun pintu atau daun jendela, nggak mungkin gitu. Ya, ah mungkin dia bisa hidup pada droplet, oke, pada cairan, ya. Dahak bisa, tapi pada waktu dia kering, itu pasti virus itu akan mati. Ya, apa yang menyebabkan virus ini bisa menyerang tanaman? Kalau kita perhatikan, ya saya punya tanaman juga, sering saya lihat pada tanaman tomat, itu kalau misalnya kondisi cuacanya berubah-berubah, ada panas, ada hujan, ya kondisi seperti itu panas, hujan, kemudian dingin, kemudian suhunya naik lagi. Kondisi seperti ini akan mendorong perkembangan virus. Ya, kita tahu bahwa kondisi seperti ini akan melemahkan pertumbuhan tanaman. Kalau pertumbuhan tanaman itu lemah, ya, lemah, metabolismenya menurun, maka jelas bahwa ini merupakan salah satu media atau salah satu persyaratan yang cocok bagi virus ini untuk masuk ke dalam tanaman. Dia masuk ke dalam tanaman, ya, apakah itu di buah atau di pucuk tanaman atau di daun-daun, di situ dia masuk dan dia melakukan replikasi perbanyakan diri pada tanaman tadi. Nah, oleh karena itu kita bisa lihat pada tanaman tomat, pada tanaman cabai, daun-daun itu mulai pada waktu-waktu seperti itu dia mulai keriting, ya. Dia keriting, ya, kadang-kadang bunganya gugur, daunnya nggak bisa tumbuh lagi, ya, pucuknya tidak bisa bertumbuh lagi, dan di situ terhambat pertumbuhannya. Ya, jadi kalau kita lihat sini, itu boleh saya katakan bahwa metabolisme dari tanaman cabai atau tanaman tomat atau tanaman apa saja itu menjadi terganggu, ya. Oleh karena itu biasanya yang saya bisa lakukan di sini adalah memangkas atau membuang bagian-bagian tanaman yang terkena virus tadi, kita pangkas, kita buang, atau juga bisa menggunakan virusida, ya, bahan kimia yang bisa menghambat atau mematikan virus tadi. Ya, jadi saya mau katakan bahwa ulangi lagi bahwa virus tanaman ini tidak bisa hidup pada daun kering. Contohnya, nggak mungkin dia hidup pada daun kering seperti ini. Iya, ini daun kering, nggak mungkin. Pada benda mati asal apapun dia nggak mungkin hidup. Itu virus tanaman. Ya, jadi semua virus apapun juga, virus tanaman, virus pada hewan, virus pada manusia, itu sama. Karakternya sama, sifatnya sama. Ya, jadi itu yang kita harus mengerti bersama, bahwa virus ini bisa replikasi atau
penggandaannya di dalam sel tanaman atau di dalam tanaman itu bisa kita kurangi dan dengan memberikan suatu kondisi lingkungan tumbuh yang sesuai lagi. Perbaiki lingkungan tumbuh. Ya, tapi kadang-kadang sulit karena keadaan lingkungan luar ini berubah-ubah. Ya, oleh karena itu yang saya katakan tadi, kita tanggulangi secara manual. Itu yang bisa kita lakukan, ya. Jadi, dengan tanaman tadi, kondisi lingkungannya bisa diperbaiki, ya, dirubahkan, kemudian diberikan pemupukan, ya, ini akan mendorong, meningkatkan proses metabolisme tanaman itu akan lebih baik, sehingga tanaman itu akan kembali subur, tumbuh lagi. Jadi bagian-bagian tanaman yang sudah terkena virus itu harus kita buang, sehingga mendorong pertumbuhan tunas-tunas baru. Nah, ini harus disertai dengan pemupukan, ya, pemupukan terutama pupuk nitrogen. Ini penting sekali, kita dorong pertumbuhan vegetatifnya, daun, pucuk dan sebagainya, sehingga dia akan bisa, diharapkan bisa menghasilkan buah, apakah tomat, apakah cabai dan tanaman-tanaman lain yang mudah terkena virus. Jadi itu teman-teman, virus pada tanaman tidak bisa tertular kepada manusia, ya. Dia juga tidak bisa tertular pada tanaman yang ada di sampingnya, ya. Nah, yang menyebabkan dia bisa berkembang pada tanaman di sampingnya adalah karena metabolisme tanaman yang ada di sampingnya juga mengalami keadaan yang sama. Lemah dalam pertumbuhan, metabolismenya menurun. Nah, disitulah kesempatan virus itu akan berkembang, ya. Ataupun bisa terjadi ada hewan yang makan tanaman yang terkena virus tadi dan dia memakan tanaman yang sehat tadi, sehingga disitulah tanaman yang sehat dia akan terkontaminasi dengan virus yang dibawa oleh kambing atau ternak yang pemakan tanaman tadi. Jadi itu teman-teman, kita harus mengerti bersama bahwa virus itu tidak akan mungkin hidup pada benda mati. Jelas, kayu mati, daun mati, atau apapun mati, benda-benda mati, tapi dia hidup dan dia berkembang pada organisme hidup, karena dia juga adalah virus, dia organisme hidup, dia perlu hidup pada sel-sel tanaman yang hidup. Jadi itu harus kita maklumi. Kalau dia hidup di situ, maka dia akan bereplikasi, ya, menggandakan diri dengan cara seperti itu. Maka imunitas, saya katakan seperti itu, dari tanaman itu menjadi menurun. Kalau sudah menurun, maka ini akan menyebabkan tanaman ini akan mati, ya, tidak akan tumbuh lagi dengan sempurna. Jadi itu perlu kita kenali, kita perlu mengerti tentang virus itu sendiri, dan yang saya katakan tadi adalah virus pada tanaman. Nah, saya berikan contoh ini teman-teman, ini sudah mulai ada terkontaminasi virus, ya, ini sudah ada karena kelihatan dari daun-daun sudah mengeriting, ya, kemudian buahnya sudah mulai, ya, tidak tumbuh secara normal seperti ini, sudah ada tanda-tanda. Biasanya kalau terserang parah itu keriting sama sekali dan terhambat pertumbuhannya sama sekali, itu yang terjadi pada tanaman, ya. Jadi kalau seseorang manusia terkena virus, saya katakan virus corona, ya, jelas bahwa penyebarannya itu pasti melalui droplet atau melalui dahak, ya. Kalau dahak itu kena dengan kita, droplet kena dengan kita, selama dia masih basah maka itu dia bisa terkontaminasi dengan kita, dan kita akan kena juga virus tadi, ya. Kalau virus itu misalnya dahak tadinya kering, atau mungkin juga dicuci atau kena bahan kimia, maka dia ini akan dengan serinya akan mati. Jadi nggak ada virus, misalnya virus corona kita kena pintu, ada jendela dan kita pegang, ya, dan akan kena kita, nggak mungkin. Dia akan bertahan hidup pada benda mati. Ya, kalau dia ada di situ berarti itu ada cairan yang ada di situ yang menempel, kita pegang, kita akan kena virus tadi. Ya. Jadi itu teman-teman, itu sekitar tentang virus pada tanaman yang sebenarnya identik dengan virus yang sedang merajalela saat ini. Ya. Nah, mungkin cara kerjanya beda, tapi pada umumnya virus itu seperti itu.
Oke, jadi teman-teman itu aja secara singkat apa yang saya mau jelaskan. Jadi yang penting bagi kita di sini adalah menjaga imunitas kita, ya antibodi kita cukup kuat, makan banyak, olahraga, kena sinar matahari, uap panas ya setiap hari ya, dan ini akan mematikan virus ya. Oke, minum air yang banyak pun tidak akan membantu, karena menurut informasi virus itu dia akan ada di dalam paranasal hidung kita, dan di situ kalau kita hirup udara panas secara terus menerus ya, pada suhu 50 sampai ke atas, dia mungkin akan lemah dan dia akan mati dengan sendirinya. Oke, teman-teman, itu sedikit tentang virus pada tanaman, dan sekaligus kita bahas sedikit tentang virus pada manusia. Ya, kebetulan saat ini saya juga terkena flu biasa, dan saya yakin ini bukan COVID. No, bukan COVID. Ya, dan puji Tuhan, semoga teman-teman juga dalam keadaan baik-baik saja. Jadi kalau kena COVID, kena virus COVID, ya jangan stres, semangat terus, ya minum vitamin banyak dan beristirahat banyak, kena sinar matahari, minum air panas banyak, ya pasti teman-teman sehat. Oke, itu aja informasi dari saya melalui Fred Channel. Sampai jumpa, bye.